Apa? Halo, kita ada di kediaman penyair kayangan Ranita Dewi. Yeay, teke Ricci. Lagu Kala Gondang, Tukang Bom. Kemudian Arya Kamanda Nurube. Dan ada Meisin. Siapa istrinya Arya Kamanda Meisin ya benar. Ya kita. Leh, ini kok malah ngilang? Limoconya mana? Limoco Joan. Pak di kangen lagu ambil abangmu. Sini ndak dulu. Ini lo aku mau buat keluar ini. Oh gitu. Tuhan Yesus memang ada. Duduk dulu. Jangan kemana-mana. Apa? Bantuin ya, Mot. Udah cukup lu. Ran, sini dulu nanti ya jajannya. Kopi dong, kopi. Biar lihat duduk dulu. Jangan duduk dulu baru kok. Oh gelap sih. Jadi kita lagi di rumah Pranita Dewi nih. Natalan tahun 2020. Cukup jangan semua ya. Ih cantik sekali. Semuanya habis nanti. Habis. Saya legu sama aku enggak masak di kos. Soalnya memang di kosongin bro ini. Enggak, kita habis makan tadi apa betutu di tempatnya. Aduh. Duduk dah. Lagi. Ambil. Gimana dong? Hey. Duduk. Oh, kita ambil handphone dulu. Gimana Pranita, DJ? Halo. Mister Kumis, pojok. Kita dikasih air yang gak ada, woi. Sebentar. Kamu jangan bom-bom. Oh. Tunggu dulu aku ambilin. Enggak usah tunggu-tunggu kan. Kalau kita mau bom Pranita, kamu bahas air dia masuk lagi. Ini baterainya udah habis kameranya. Jadi kalau ngebom tuh yang berkaitan dengan dia. Kok bolong kan ya? Tadi jadi apa ya? Di telepon, enggak ada bom-boman sana, tai. Loh kan udah ada lagu, di mana ada lagu ada masalah kan itu. Enggak usah ngurus tahu. Weh. Kamu gitu bantuin atau ke ih. Penyair kayangan pengen ngangkat-ngangkat kerdus. Gimana sih kalau publik tahu? Hancur reputasi. Timbangan Pak Pran gila. Jangan bahas berat badan. Itu sangat ngeri apa berat badan. Ini mancingin. Oke, coba 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 Kordina. Hai.